Oke bro, jadi hari ini saya mancing lagi nih setelah sekian lama jarang mancing ya. Dan untuk hari ini saya dan teman-teman nih mau mancing di sekitaran pantai Tirtamaya bro. Di hari ini kita mau ngoncer pakai udang hidup bro. Di spot itu seperti ini. Jadi seperti ada batu yang membelah di sana tuh. Spot itu di sekitar sana. Oke bro, semoga nanti ada strike, pokoknya dipantau terus, loss nggak rewel. Nih bro, jadi kita harus jalan dulu. Ini airnya bening banget. Nah seperti ini spotnya nih. Di sana ada tempat wisata pantai Tirtamaya. Tentu ke spot ini kita harus agak jalan sedikit sampai ke depan nih bro. Tuh teman-teman bisa lihat nih airnya hari ini jernih sekali. Jernih banget. Padahal ini musim hujan. Biasanya kalau musim hujan tuh butek. Wah saya jalan dulu nih bro. Banyak batu-batu kotak pemecah ombak. Untuk set tackle masih seperti biasa bro, saya pakai ini punyanya Maguro sama Ryobi 1000. Nah, saya jalan dulu sampai ke depan bro ya. Mana bang, udah ada dapat bang? Kecil. Ada ikan apa di sini, Bang? Ya, tahu sih ikan apa itu? Jolong-jolong. Oh, ikan derik. Ikan derik. Derik. Oh, derik. Derik. Ya, biasa ikan yang putih tapi belum keluar. Belum keluar. Oh, yang kayak ikan patik itu. Iya, biasa ikan itu. Ya mungkin tunggu agak-agak naik dulu mungkin. Ayo, Bang, ke depan, Bang. Siap bang. Bro, jadi saya mancing bertiga hari ini bro, sama Dwi, sama Fahri. Kalau Fahri ini ya seperti biasa, sering ikut mancing. Saya yang sering ikut mancing. Gimana Fahri? Kira-kira hari ini gimana Fahri? Bisa nggak bawa uel? Iya kan tuh. Kayak coba bawa uel tadi enak bisa casting. Kalau airnya ini jernih banget. Apa? Banyak ikan. Kayak dasar. Iya. Lah kita coba aja Pari ya, semoga ada strike dan kita tidak stroke sampai sore di sini. Hey! Pakai udang jumbo ini, bro. Udang jumbo ini kalau beli nih seribuan, karena targetnya hari ini katanya Pak Hari ini ikannya di atas 5 kilo harus. kalau nggak di atas 5 kilo rilis. Tapi kalau mancing di sini pasti nggak boring bro, soalnya di sini dekat tempat wisata. Itu pantai Tirtamaya Fahri ya. Jadi masih bisa lihat ciwi-ciwi dari sini tuh. Jadi enggak bosen lah, masih bisa lihat ciwi-ciwi. Tuh, setel dalam-dalam aja nih, bro. Mungkin semeter-semeter lebih nih. Kali aja ada bebong. Bebong-bebong baramundi kan. Udangnya nih lari-lari. Tadi orang depan tuh bilang nih, ini nungguin ikan putih-putih. Ikan putih-putih itu apa ya, Pari? Datang tadi lewat kecil-kecil.
Kecil ya? Duh, coba tadi bisa casting nih, enak sekali nih. Panjangan. Kembali lari dompil ternyata kembali pak. Hah? Hah? Tulis aja. Iya, tulis saya bro. Dompil. Dompil ternyata. Apa kegerangan ya? Baby GT. Baby GT. Wih, baby GT bro, ternyata bro. Ada baby GT yo. Baby GT nih bro. Oh, baby GT. Pasin aja bro, kasian. Hah? Kenapa? Oh, aku pelihara. Ini nih, kena ekornya lo. Kena ekornya. Ini keburu mati. Baby GT ternyata nih bro. Baby GT tuh. Iya, bukan GT yang anu itu. Kok ada baby GT-nya ya? Sakit tuh kan? Apa itu yang dibilang sama orang-orang ikan putih-putih itu? Hah? Iya itu ikan baby GT yang dibilang di bari. Yang kadekan baby GT ya. Kena ekornya pula, makanya berat-berat. Wih. Wah.